Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ada center dah ni. Alright. Saya Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. Dan kalau you perasan hari ni, saya tak pakai jubah tapi saya pakai t-shirt. And then tajuk kita hari ni ialah Hacking Vision. Dan hari ni adalah hari yang ke-15 untuk cabaran #99hari video live challenge. Dan anak dengan isteri saya pun ada kat dalam. Dan kalau you perasan, position kita ni saya ubah. Okay, saya ubah position lain. Kalau you perasan kat belakang tu, nampak ada yang ada gambar, ada tulisan tu semua. Itulah, kalau you perasan nampak yang kuning tu semua kan, itu saya tampal saya punya to-do list dan apa poin-poin yang saya kena buat apa semua. Maybe kalau you boleh nampak ke apa, boleh pause ke apa, tak tahu you boleh nampak ke tidak kan. Alright, jadi itu nampak yang gambar tu, tu adalah saya punya gambaran vision akademi saya. Jadi tajuk kita ialah Hacking Vision. Apa tu Hacking Vision? First of all, vision ialah matlamat jangka panjang. Hacking maksud dia kita macam kita macam mana bahasa Melayu dia kita hack, okay? Kita lebih kurang macam hack lah, senang cerita. Jadi kalau saya ingat, saya cuba sebutkan balik. Okay, Hacking Vision, macam mana you nak hack you punya vision sendiri untuk you punya business, untuk you punya life, supaya you teruskan you punya business and then you buat apa yang you nak buat. Okay, Hacking Vision, adakah you punya vision ni relevan ataupun tidak? Sebab apa saja yang you buat, bila you berniaga, you mesti nak dapat hasil, you nak dapat duit, betul tak? Untuk kelangsungan you punya vision. Sebab kalau tidak, takkan you nak dapatkan investor untuk invest dekat you punya vision. Kalau you nak dapatkan investor pun untuk you punya vision tu pun, you perlu present pada diorang. Dan you sendiri, walaupun you tak present pada investor ke apa, you kena tahu you punya vision tu ada sustainability ke tidak. Okay, jadi itu vision. And then untuk you nak hack you punya vision, you kena buat research. Okay, you kena buat research. Dan that's why hari ni tajuk kita ialah Hacking Vision. Bagaimana you nak buat research? Bagaimana you nak validate benda tu? Okay, jadi kepada sesiapa yang tengok live video ni ataupun tengok recording video saya ni, tolong like. Terima kasih kalau anda dah like. Tolong share video ni. Okay, dan teruskan like saya punya Facebook page Muhammad Ali Munir ni. Jadi dekat belah mana? Belah kiri, kanan atau kiri ni, you boleh tekan saya punya Facebook page. And then you see first saya punya video tu. And then pastikan you tengok semua saya punya episode yang setiap hari-hari-hari tu. Setiap hari saya buat video live. Dan ada sebab juga saya pakai baju ni. Okay, #funnelhacker. Ni baju sebenarnya, kalau you check Funnel Hacker, maybe kat Malaysia ni, kalau you tahu Sifu Fadi Ghazali, okay, dia pun buat Funnel Hacker. Okay, dia buat, dia punya kelas Funnel Hacker. Tapi sebenarnya Funnel Hacker ni start daripada overseas, Mak Saleh punya. Dan saya pun berguru juga dengan orang yang sama. Okay, jadi okay, Hacking Visions. First of all, you nak research you punya, you punya vision, you kena tahu sama ada you punya business tu daripada segi apa. Sama ada you nak buat agency ke, you nak jual produk ke, ataupun you nak buat service, iaitu agency juga, ataupun you nak buat digital produk sahaja ke, ataupun you nak jual produk jenis makanan ke. Jadi you kena buat research tu. Research tu you kena Google, you kena tengok ada ke tidak persaingan. Kalau ada persaingan, maknanya bagus. Okay, kenapa
saya cakap bagus. Sebab kalau dah ada pesaing ataupun dah ada orang yang berjaya, maknanya market tu memang boleh berjaya. Tapi ada lagi kekosongan ataupun tidak. Tapi nak cakap pasal kekosongan ke tidak, contoh kalau macam makanan, orang selalu makan, setiap hari orang makan. Jadi kalau you buat apa pun, contoh benda tu pelik apa, sekarang kita selalu kita tahu banyak orang ada benda viral, makanan yang viral, benda yang best ke apa, diorang akan nak try. Semua orang nak try, semua orang nak pergi kat tempat tu. Contoh macam orang cakap cafe hipster ke apa semua kan. Jadi sebenarnya tadi pun saya beli air ni. Okay, ada cafe macam hipster dekat sini, dekat area rumah saya ni. Saya minum je. Okay, benda ni green tea. Dulu masa muda-muda saya, saya suka minum Starbucks. Okay, tapi yelah, kita dah tahu apa isu apa semua kan. Jadi sekarang saya beralih lah kepada yang kita punya buatan tempatan. Rasa pun sama, malahan lebih sedap. Okay, jadi bila benda-benda yang macam tu, yang hipster ke, benda yang viral ke apa, orang akan nak test benda yang baru. Itu kalau makanan. Jadi maknanya kalau you dah tahu satu bidang tu, benda yang you nak buat tu dah ada orang berjaya, lagi senang you nak hack you punya vision tu. Contoh you punya vision tu adalah you nak buka restoran, jenis macam mana. Tapi you kena tahulah bagaimana cara orang tu berjaya, digunakan macam mana, you kena pergi tengok. Okay, hacking vision. Contoh macam you nak buat siapa lah, saya bagi contoh-contoh. Kalau you semua sebagai product owner kan, product owner, let's say you buat produk kecantikan. Okay, produk kecantikan ataupun you buat ni lah, you buat seminar ke kan, atau let's, okay lah, produk kecantikan, kita ambil sebagai produk kecantikan. Produk kecantikan, kalau you perasan bagaimana cara dia berjaya, adakah digunakan sistem agent, adakah digunakan sistem yang dia sendiri menjual, which is dia sendiri ada staff-staff yang dibuat marketing semua, and then dia punya team ada banyak, ataupun dibesarkan dia punya staff, disediakan training untuk agent dan stokis dia. Okay, jadi bagaimana cara dia buat, you nak tahu, you kena beli produk dia orang, start daripada yang kecil sampai yang betul-betul besar, yang betul-betul mahal. Jadi you nak tahu dia punya service macam mana, you nak tahu dia punya produk, rahsia dia macam mana. Tapi kalau produk kecantikan, maybe taklah semua you nak try kan, tapi maybe you cari benda yang you rasa let's say macam you minat dengan benda tu, produk tu yang you rasa lebih kurang dengan you punya produk sekarang. So you kena fikir pasal you punya vision, pasal apa benda yang you nak buat tu, and then you pergi kepada you punya competitor ataupun product owner ataupun visionary dalam you punya bidang tu. Okay, saya tak nak sebut nama-nama brand ke apa, sebab risau orang kata nanti sebut sesetengah produk ke apa kan. Jadi tak, so safe kat situ lah. Itulah cara dia. Contoh macam saya sendiri, contoh yang paling senang, saya sendiri, let's say saya nak, saya buat training, saya nak provide, saya buat agency sales and marketing. Jadi saya sendiri kena funnel hack. Okay, funnel hack, funnel hacking bermaksud bukan you just hack funnel, you tengok funnel dari segi online saja. You bukan tengok just website dia, tengok dia punya Facebook page, tengok dia punya Instagram, apa dia post waktu bila, bukan itu saja. Let's say kalau macam saya, saya sendiri bukan funnel hack, let's say oh ni pesaing-pesaing aku. Tak, saya sendiri pun belajar daripada dia orang. Contoh macam saya, macam saya punya bidang ialah sales and marketing. Okay, agency sales and marketing. Yang sama dengan saya ialah Dr. Azian Osman, Fadi Ghazali, Najib Asadok. Jadi Jun Muhammad Som. Jadi diorang ni antara orang-orang yang dah besar, yang dah terkenal. Jadi saya kenalah belajar dengan diorang juga. Tapi saya ada, saya punya keunikan saya tersendiri. Jadi you sendiri kena faham. Kalau you rasa alamak diorang lagi hebat apa, tak apa, diorang ada, diorang punya bab kata diorang USP tersendiri kan.
You sendiri ada USP you tu sendiri. Mesti takkan sama, takkan pernah sama. Let's say you punya muka ke nama takkan pernah sama. Jadi you buat, tapi you kena tahulah perjalanan dia macam mana. You you punya vision macam mana, and then you hack daripada segi funnel hack dia, dia punya offline event dia, contoh seminar tu semua, bengkel apa semua, you kena join, lalui macam mana dia buat. You tengok dia punya surrounding, orang yang join seminar tu, orang yang join bengkel tu, macam saya lah. Saya kena pergi, saya kena tengok, saya kena faham, and then saya buat analisa, saya kumpulkan data, and then saya buat research online, research offline. Jadi benda tu perlu bagi you sendiri. You kena buat research. Bila you dah tahu, you dah buat research, you dah tahu data di macam mana, you punya target macam mana, target audience tu adakah generation Gen Y saja ke, Gen Millennium ke, ataupun Silent Generation ke, ataupun Gen 2 ke, kan. Gen 2 ni kenali sebagai baby boomers lah. Jadi you kena buat research tu. You kena tahu adakah diorang ni minat dengan you punya jenis produk macam ni, adakah you nak target diorang ataupun tidak. You kena buat research, you kena hack you punya vision sendiri, and then you kena tengok adakah orang yang dah berjaya dalam bidang tu. Okay, itu kalau yang ada orang berjaya dalam apa benda yang you nak buat, bakal buat. Tapi kalau tidak, kalau tak ada dalam bidang tu, tak ada lagi orang buat, you kena sendiri, you kena testing sendiri. Let's say kalau you buat testing, maybe you ambil masa sikit, tapi itulah dia formula yang saya ajarkan juga dalam formula A, dikenali sebagai formula A dalam online blueprint. Formula A tu you kena leverage. Leverage maksud dia you dah tahu ke, you punya yang lebih kurang dengan you punya vision apa benda yang you nak buat. You kena leverage cepat. Let's say you tahu, alamak, aku buat marketing cara ni macam tak kena, macam tak ada hasil. So you kena tengok, perbaiki, tengok mana yang bagusnya, mana yang tak baik, tak bagusnya. So yang bagus tu you kekalkan. Let's say you punya ROTI, return on time investment, you dapat pulangan daripada segi database banyak, tapi tak ada orang beli. So adakah database tu kualiti ke tidak? Jadi you nak kena research, you nak kena kaji benda tu, you nak kena analisa benda tu. Itu kalau you tak ada pesaing ataupun orang yang berjaya dalam bidang yang you start nak buat. Bermakna you pioneer dalam niche yang you nak buat tu. Okay, jadi bila you buat benda baru macam tu, you kena teruskan, improve, you kena leverage, and then you kena monetize. You try monetize tu bermaksud you tarik diorang dengan umpan yang betul. Umpan contoh, kalau orang tu jenis yang let's say orang kerja kerajaan. Okay, let's say orang kerja kerajaan, dia nak beli rumah. Orang kerja kerajaan ni tak banyak, tak banyak dia orang punya, dia orang ada keinginan, tapi kemampuan dia orang boleh simpan aset, which is itulah yang boleh mendatangkan dia orang duit juga. Contoh dia orang nak buat loan senang sebab kerajaan tu kira profit, dia orang punya kelebihan juga. Dia orang boleh buat loan untuk beli rumah, untuk simpan aset dia orang, and then senang sangat nak buat loan, salah satunya yang saya tahulah. And then credit card senang apply apa semua, kan. Jadi benda tu kalau you mana tadi, okay, monetize. Bila you nak monetize, you tahu dia orang kerja, contoh dia orang kerja kerajaan, okay, you tahu dia orang mampu just beli benda-benda yang macam tu, dia orang boleh simpan aset saja. Jadi you nak target dia orang, you kena tahulah dia orang punya behavior waktu dia orang gaji, and then you nak cari waktu yang sesuai, and then you punya timing, apa benda you nak bagi umpan tu. Okay, you nak bagi umpan tu apa benda, let's say e-book ataupun free report, audio book. You set up benda tu, you buat gunakan file, setting macam mana you guna. Kalau PDF you nak buat e-book, senang je. You, kalau you gunakan laptop, biasanya gunakan laptop lah, ni cara yang saya buat, sebagai tahu cara dia. You gunakan laptop ataupun PC, you guna, buka guna Word, okay, Word, Microsoft Word, and then you dah set up, you dah buat isi dia. Bila you nak save as tu, file save as, you tukar dekat bahagian file tu, you tukar pada PDF. Dan semua link yang you letakkan, you letak link apa semua, you connect link dekat situ, dia akan
link tu boleh ditekan. Kalau you perasan orang yang bagi ebook free ke apa, kalau you ada pengalaman lah kan, you tekan, kalau you perasan link tu dok, bila tekan je dia pergi dekat browser, maknanya boleh access. Jadi itu cara dia sebenarnya dia orang buat kalau you nak buat ebook lah. And then cover pula, kalau you nak buat cover ebook tu, you boleh pergi dekat ebook cover, ebook cover, ataupun lagi satu kena sebagai placeit, placeit.net, placeit.net. Okay, jadi sebenarnya apa yang saya ajarkan tadi, bagaimana you nak faham formula, formula A tu, sebenarnya itu saya ajarkan dalam saya punya online blueprint. Online blueprint ni, semua orang yang rasa dia buat business, okay, dia buat marketing, dia nak sales, dan dia nak ada clarity dari dari segi dia punya passion untuk jangka masa panjang dia. Dan senang cerita, kalau you selalu dengar orang cakap business, satu business tu, kalau dia biasanya orang cakap 90% business akan mati selepas 3 tahun. 90% business yang start selepas 3 tahun tak akan wujud lagi. Jadi sebenarnya vision tu, kalau you jelas dengan you punya vision and then you ada passion yang betul, you punya vision tu akan kekal lama. Dan malahan kalau you buat apa benda pun yang buat, let's say kalau you jadi dropship ke, you buat produk, jadi stokis produk orang lain, tapi you ada you punya vision, vision tu lah ke, ke mana you nak tuju jangka masa panjang. Vision ni biasanya dia akan buatkan you kekal selama 30-40 tahun. Dan lagi besar vision tu, kalau vision yang betul-betul you jelas 30-40 tahun. Kalau you betul-betul you punya clarity betul-betul jelas, mantap, okay, dia selama-lamanya. Dan malahan you dah tahu generation you nak pass dekat you punya family, anak-anak, okay, and then you nak pass pada orang lain macam mana kan. Jadi you dah ada clarity tu dengan betul, you dah plan you punya strategy, and then you dah tahu, okay, lepas ni aku nak kena buat apa, timing ni macam mana, aku nak kena buat apa lepas ni, tahun depan aku dah nak kena launch apa, tahun ni aku kena fokus apa. Jadi semua tu you dah ada clarity. And then timing, you punya timeline. Semalam saya ada cakap pasal timeline, pasal bagaimana nak seimbangkan keluarga dan bisnes. You boleh tengok video tu, video yang hari ke-14, pergi dekat Facebook page saya, you boleh tengok. Jadi itu bagaimana you nak tahu you punya timeline, you nak uruskan benda tu. Okay, jadi so far itu dia cara bagaimana you nak hacking you punya vision, you nak hack you punya vision. Jadi sesiapa yang tengok video ni, ada tak yang live, join live dengan saya, ada apa-apa nak tanya soalan ke? Okay. Dan saya perasan sebenarnya ada student saya, sementara tu ada student saya, dia tengok saya punya video-video daripada video 1 hingga 15 hingga 14 lah semalam punya kan. Dia orang tengok tapi dia orang tak share ke. Maybe yang tengah tengok video ni, maybe anda lah kan, salah seorang student saya ke apa, you tak share, you tak like, sebab nak tengok perkembangan kan. Jadi tak apa, dan sebaiknya you share you punya video ni, kongsi pada orang lain, tag orang lain, dan join cabaran #99hari video live challenge ni. Okay, kalau you ada clarity dalam you punya vision, you punya mission, dalam you punya objektif, dalam you punya business ataupun you punya life, you akan konsisten. And you tahu apa you nak buat. Walaupun maybe saya pun ada juga sebelum tak konsisten, dan ni salah satu orang, salah satu komitmen saya untuk saya ajak orang lain juga, dan saya sendiri pun kena, wajib, nak tak nak kena buat, macam tu. Jadi kena juga buat live setiap hari. Okay, saya berikan kepada anda, saya berikan ilmu ni kepada anda, saya sampaikan. Setiap satu tajuk ada dia punya isi terpenting. Jadi kalau you nak tengok video setiap satu, you mesti tengok. Maybe you rasa tajuk-tajuk tu tak menarik, tapi kena tengok, you akan dapat golden
golden egg dalam tu. Okay, ayat-ayat yang penting. Dan malahan ilmu-ilmu tu saya ajarkan dalam saya punya course, saya ajarkan dalam saya punya consultation kepada saya punya client. Dan saya juga suka membaca, saya suka buat research. And setiap hari saya menimba ilmu, timba ilmu untuk tambahkan saya punya ilmu dalam apa yang saya buat, supaya saya boleh memperbaiki diri saya, skill saya, dan saya boleh leverage balik apa benda silap saya daripada segi pengurusan ke, daripada segi team ke. Saya perbaiki setiap hari, saya tengok, saya belajar. Sebab daripada dulu memang saya jenis yang suka untuk capai kejayaan. Dan malahan sekarang pun, walaupun ada masalah, walaupun ada, alhamdulillah semuanya Allah berikan, Allah bantu untuk saya berjalan lancar, rezeki apa semua. Dan saya juga doakan supaya anda semua rezeki melimpah ruah. Jadi apa yang saya berikan ni, saya harap anda hargai dan doakan sekali untuk saya, okay? Supaya saya sentiasa ada rezeki yang banyak dan saya boleh share ilmu kepada anda. Okay? Jadi saya nak recap balik sebenarnya tentang apa yang saya share tadi. Hacking vision. Macam mana you nak hack you punya vision? Saya cakap tadi, you nak hack, you kena tengok dulu apa benda yang you passionate dan di mana you sekarang. Macam Dr. Azian Osman juga disebut, apa benda yang you nak buat sekarang, you kena buat sales dulu. You kena buat marketing dulu. Marketing bagi orang nampak. Kena selalu buat marketing bagi orang nampak, bagi orang tahu kewujudan you punya business, service apa semua. Lambat laun orang akan tengok, orang akan suka, dan orang akan beli you punya service ataupun you punya produk. Dan you kena start dengan apa yang you ada, you teruskan, and you buat consistent. You buat apa yang perlu, you buat marketing, you dapatkan sales. And then you tengok balik, adakah tu you punya vision sebenar. Okay, kalau you punya vision, you punya passion dekat situ betul, so you teruskan. And then you buat dengan, buat betul-betul, jangan main-main. Okay, sebab masa yang diluangkan, saya tak tahu anda dah berumah tangga ke tidak. Contoh macam saya sendiri dah berumah tangga, dah ada anak. Orang kata mak bapak lagi kan, nak kena suap, nak kena bagi makan anak isteri kan, nak kena beri duit pada mak bapak. Dan malahan saya sendiri pun, saya kena disiplinkan saya punya diri. Saya kena beli sistem, saya kena standby untuk saya punya next, supaya saya ada passive income. Malahan saya sendiri pun, saya allocate duit untuk saya punya marketing daripada segi sistem, supaya di masa hadapan benda tu akan bantu saya walaupun saya punya team tengah grow. Contoh salah satunya ialah saya beli sistem untuk auto payment, di mana kalau saya ada client consultation, dia bayar monthly pada saya, saya tak perlu nak minta pada dia, dan dia tak perlu nak bank in ke apa, dia just auto deduct daripada situ. Itu kalau saya buat consultation, itu salah satunya. And then saya beli juga domain website. Saya set up website yang untuk saya punya next planning. Maknanya strategi tu saya dah susun awal, sebab saya dah jelas dengan saya punya vision. Saya dah susun, maknanya saya dah tahu fundamental bagaimana nak buat marketing, bagaimana you nak uruskan. And then saya dah delegate timing kerja apa semua, 6-6 jawatan. Kalau you seorang, you buat seorang, macam you punya marketing, sales, operation, finance, HR, admin, semua you buat seorang. Tapi bagaimana you nak allocate benda tu, you kena tulis. You kena tulis you punya vision, you punya matlamat, and then you punya kerja. You dah tahu dia punya kerja macam mana, you dah tahu fundamental dia macam mana, you akan susun strategi. Bila you dah susun strategi, you akan buat benda yang teknikal. Benda yang teknikal ni biasanya adalah benda yang hari-hari you akan buat. Sebab benda yang hari-hari you nak you buat, benda ni lah yang akan membuatkan apa yang you ada sekarang. Di mana anda sekarang dan apa hasil anda sekarang adalah disebabkan apa yang anda buat minggu lepas, bulan lepas, dan tahun lepas, ataupun 5 tahun lepas. Jadi benda tu adalah disebabkan apa yang you dah buat
semalam ataupun sebelum-sebelum ni. Jadi kalau you nak berubah, you berubah sekarang, you start dari sekarang, jangan tunggu masa. It's now or never, you buat dan you consistent buat. Sebab kalau you nak main-main, jangan buat. Baik you buat dengan serius. Jadi disiplinkan diri anda, ikut deadline yang ditetapkan pada diri anda, you kena tunjukkan pada diri you sendiri. Sebab kadang kalau you give up ke, you berjaya ke, you sebenarnya membantu diri sendiri you sendiri. Sebab yang senang pun diri you sendiri. Bila cakap pasal diri sendiri, family juga akan dapat. Dan contoh macam kalau ada berkeluarga, anak isteri dan juga saudara mara, adik beradik kan, semua akan dapat merasa juga. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini, sesi live untuk tajuk Hacking Vision. Dan saya dah recap tadi bagaimana secara keseluruhannya you nak hack you punya vision, you dah jelas pada diri you sendiri. And tolong share video ni, tolong komen kat bawah apa benda tajuk yang you nak saya ajarkan, tutorial ke apa yang saya nak ajarkan kepada anda, ataupun you nak saya cerita ke apa ke. And komen, share, tolong share, and then tolong komen kat bawah apa you nak komen. And then tolong like saya punya video-video ni, like, and then tag orang yang perlu tengok video ni. You rasa dia orang perlu tahu, you tag dia orang. And like and see first saya punya Facebook page ni, Muhammad Ali Munin, kanan atau kiri ni. And untuk contact saya, boleh email saya dekat marketing@alimacademy.net. marketing@alimacademy.net. Academy tu bahasa Inggeris, academy.net. Okay, and then seterusnya, free ebook saya 30 rahsia sistem online boleh dapatkan dekat website kat bawah, ada dekat description. Kalau you tengok video ni dekat dalam YouTube, tolong subscribe, lupa nak cakap. Tolong subscribe dekat channel saya. Kalau you tengok dekat YouTube, subscribe and then you turn on notification yang ada logo notify tu, loceng tu kan, turn on. And then free ebook tu dekat saya punya website dekat bawah, ustadhacker.com. Okay, you boleh dapatkan dekat situ. Sama ada you nak ambil gunakan email ataupun Facebook Messenger pun boleh, ataupun you nak dapatkan free software, you boleh tengok dekat saya punya Facebook page ni kat bawah. You pergi dekat Facebook page saya, ada software nama dia sosicore.com. Sosi social core, core isi, sosicore.com. Software untuk pemain Facebook ad yang you buat business kat Facebook, tu software free saya bagi. You ikut peraturan dia, 3 syarat saja. And then join cabaran #99hari video live challenge ni. Itu saja. Saya Muhammad Ali Munin, founder kepada alimacademy.net. Ingat, vision is passion to change. Jumpa esok. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.